pamer pose mesra dengan sang biduan dangdut, Cepra Papinka dapat pesan ini dari penggemar Via Valen. Jumpa lagi dengan kami Vianisti di mana saja berada. Semoga kita semua ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sosok Via Valen kini jadi sorotan usai pajang foto mesra bersama Cepra Papinka. Sempat merilis lagu bersama, Via Valen dan Cepra Papinka kini semakin menunjukkan kedekatan mereka. Semakin dekat dengan sang biduan dangdut, Cepra Papinka dapat pesan khusus dari para penggemar Via Valen. Diketahui, sosok Via Valen merupakan penyanyi dangdut yang menjadi idola banyak orang. Karirnya kini sedang di atas angin. Via Valen sempat dipergoki memamerkan foto mesra dengan vokalis band Papinka, Cepra Yolandi. Keduanya bahkan tak ragu saling memajang foto mesra di media sosial masing-masing. Sementara itu, Cepra Yolandi justru langsung banjir pesan khusus dari penggemar Via Valen. Hal ini terlihat dalam unggahan Instagram @ceprayo88. Cepra Yolandi tampak mengunggah fotonya berdua bersama dengan Via Valen dengan latar belakang hutan. Terlihat Cepra Yolandi merangkul mesra pinggang sang pelantun sayang ini. Tak hanya itu, ia juga menuliskan kalimat romantis di kolom caption. "Cuma ada satu orang buat satu orang," tulis Cepra Yolandi dengan menyertakan sebuah emoji hati di akhir kalimat. Melihat unggahan foto ini, banyak penggemar Via Valen yang kemudian meninggalkan pesan khusus untuk mereka. "Semoga jadi manten, bukan mantan," tulis sebuah akun. "Mas Cepra, langgeng terus ya, jaga Kak Via," sambung akun lainnya. "Salfok sama tanganmu mas," timpal yang lainnya lagi. "Barokaloh, langgeng terus ya Mas Cep sama Mbak Vi," ujar akun lainnya lagi. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caglur.